warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, Allah, Rasulullah, dan para malaikat sangat menyukai wangi-wangian, yang sehingga kita disunahkan pada waktu beribadah dan berzikir untuk menggunakan wangi-wangian. Nah, insya Allah wangi-wangian dari minyak Arab ibadah original dan membuat doa-doa kita lebih cepat sampai ke Allahnya. Selalu gunakan minyak wangi non-alkohol dan halal di minyak Arab ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Sukma Wijaya Al-Hikmah di channel YouTube kami pada pokokan Sukma Wijaya Al-Hikmah. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah amalan yang sangat mudah kita amalkan, yakni untuk mahabbah, lebih sifatnya umum ya, mahabbah umum. Dan mahabbah umum ini bisa kita amalkan bagi perempuan maupun laki-laki. Nah, jadi mahabbah umum ini biasanya kita amalkan biasanya di selesai sholat subuh. Yang selesai sholat subuh biasanya. Oke, selesai sholat subuh kita amalkan. Hanya untuk di selesai sholat subuh aja ya amalan ini ya. Jadi hanya di waktu subuh aja. Nah, jadi pada waktu tata caranya untuk mengamalkan ilmu ini simple. Jadi selesai sholat subuh, gak perlu sholat tobat atau sholat hajat aja, langsung aja sholat subuh. Silakan membaca tawasul. Tawasulnya sudah saya siapkan di bawah ya, di bawah di deskripsi. Lalu membaca 3 kali, yakni membaca Al-Hul Kafi, Rabbun Al-Kafi, Qasadun Al-Kafi, Wajadun Al-Kafi, Dukul Al-Kafi, Kafan Al-Kafi, Wanim Al-Kafi, Alhamdulillah. Bisa, mungkin teman-teman udah hafal ya. Ya Allahul Kafi, Rabbun Al-Kafi, Qasadun Al-Kafi, Wajadun Al-Kafi, ya gitu ya. Itu sebanyak 3 kali ya, sebanyak 3 kali. Lalu diakhiri dengan doanya sebanyak 7 kali. Nah, doanya seperti apa? Ini saya akan bacakan dengan sangat pelan-pelan sekali supaya teman-teman bisa menulisnya atau mencatatnya dengan sempurna. Oke, saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilaika bismikal adami wa bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam antaj alal khalqa mahabbatan minni bifadli sayyidi waladi adnana wa astif quluban alamina bi asriha alayya wa albisnya qabula bisyal mahad. Saya ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilaika bismikal a'dami wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam antash'alal khalqa mahabbatan minni bifadli Sayyidi waladi adnana wa astif quluban alamina bi asriha alayya wa albisnil qabula bisyal mahad. Gitu. Itu banyak sebenarnya 7 kali aja. Ya, 7 kali bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna as'aluka wa atawassalu ilaika bismikal adami wa bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam antas alal khalqa Allahumma mahabbatam minni bi fadli sayyidi waladi adnana wa astif qulubal alamina bi asriha alayya wa albisnil qabula bisyal mahad ya, sebanyak 7 kali. Tadi saya sudah bacakan supaya apa yang pelannya gitu ya, sebanyak 7 kali. Ini hanya diamalkan di selesai sholat subuh ya. Jadi selesai sholat subuh silakan tawasul, lalu membaca Allahul Kafir, Rabbul Kafir, Qasadun Kafir, Wajadun Kafir dan seterusnya sebanyak 3 kali. Lalu membaca doanya sebanyak 7 kali. Ya. Kalau buat teman-teman yang nggak tahu yang Allahul Kafir itu gimana, Allahul Kafir, Rabbul Kafir, Qasadun Kafir, Wajadun Kafir.
likulil kafi, kafanal kafi, wanimal kafi, alhamdulillah. Itu sebaca 3 kali. Nah, habis itu baca doanya sebanyak 7 kali. Oke, sampai situ aja. Dan amalan ini sebenarnya sangat bagus sekali, biasanya diamalkan untuk para guru-guru ya, untuk para apa tuh namanya, misalkan untuk bos-bos atau manajer atau supervisor atau karyawan, supaya lebih disenangi banyak orang, atau orang-orang marketing biasanya, untuk orang-orang sales biasanya gitu, supaya lebih disenangi banyak orang. Oke. Oke, sampai di sini dulu buat teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Dan ketik hobi untuk di bawah di kolom komentar, supaya sah ya ijazahnya. Dan insya Allah saya ridho, saya ikhlas mengijazahkan ilmu ini. Dan silakan teman-teman juga mengamalkan ilmu ini dengan ikhlas ya. Dan juga silakan teman-teman semua membantu saya untuk men-share video-video ini, agar video-video kita lebih banyak lagi orang-orang mengetahui video-video kita dan bergabung dengan kita untuk belajar dari ilmu-ilmu yang rahasia. Dan insya Allah bisa menjadi amal jariah juga buat teman-teman semua, dan amal jariah juga buat saya pribadi. Oke teman-teman semua, sampai di sini dulu. Saya undur diri, dan jangan lupa buat teman-teman semua untuk menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jauhi yang Allah tidak suka, dan lakukanlah yang Allah suka. Ya, seperti kita bersedekah, menyantuni anak yatim, ya, lalu kita juga menghormati kedua orang tua kita, kita apa namanya tidak mengkasari orang tua kita gitu, kita lemah lembut kepada orang tua kita gitu ya, kita apa namanya memuliakan kepada orang tua kita, dan minta ridho kepada orang tua kita, supaya semua pekerjaan-pekerjaan kita, rezeki kita dilancarkan, pekerjaan-pekerjaan kita pun juga apa namanya lancar semuanya, sukses semuanya gitu ya teman-teman semua. Saya ingatkan kembali ya buat teman-teman semua, di dunia ini doa yang paling mujarab adalah doa kedua orang tua kita. Jangan sesekali kita sakiti kedua orang tua kita, baik ibu kita maupun ayah kita ya. Jangan sesekali kita sakiti kedua orang tua kita. Mau doa kita ke makam keramat kek, mau kita ke mana, ke doa habib kek, mau ke syekh kek, mau ke mana guru kek, mau wali kek. Tapi kalau misalkan teman-teman nyakit hati kedua orang tua kita, itu kalian ke wali, ke guru manapun, dari Sabang sampai Merauke, utara ke timur, selatan ke barat gitu ya, selatan ke utara, timur ke barat gitu ya, itu percuma teman-teman. Jadi yang paling utama itu adalah kita menyenangi kedua orang tua kita. Yang kita paling utama itu adalah kita minta ridho dulu dari kedua orang tua kita. Itu pintu utama dalam kesuksesan dalam hidup kita. Nanti sisanya baru kita meminta doa guru kek, meminta doa wali kek, meminta kita ziarah ke makam para wali kek, kita mau ziarah ke makam Nabi Muhammad kek, kita mau ke Ka'bah kek. Ya, yang penting adalah minta ridho kedua orang tua dulu. Itu langkah awal, pintu utamanya. Baru sisanya ke yang lain. Gitu. Oke teman-teman semua, silakan amalkan ilmu ini. Dan ingat semua pesan saya, insya Allah bermanfaat buat teman-teman semua. Saya undur diri, ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan para malaikat sangat menyukai wangi-wangian, dan sehingga kita disunahkan pada waktu beribadah dan berzikir untuk menggunakan wangi-wangian. Nah, insya Allah wangi-wangian dari minyak arak ibadah original dan membuat doa-doa kita lebih cepat sampai ke Allahnya. Selalu gunakan minyak wangi non alkohol dan halal di minyak arak ibadah. Thank you.